Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan kami dari kelas 9B. Di video kali ini, kami akan membuat video tutorial memasak toast. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Cinta Fadila, nomor absen 9 dari kelas 9B. Hai, perkenalkan, nama saya Edelina dari kelas 9B, nomor absen 9. Perkenalkan, nama saya Kalista Nijarsari, nomor absen 8. Perkenalkan, nama saya Amelia, nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya Dunia Via, absen 13. Perkenalkan, nama saya Febria Widya, nomor absen 14. Perkenalkan, nama saya Widya Lestari dari kelas 9D, absen 30. Ikuti kita masak. Stay tune. Bahan-bahan yang diperlukan adalah roti tawar, sawi putih, mayones, telur, mentega, tomat, sosis, dan saus. Dan untuk wadahnya menggunakan kertas minyak. Pertama siapkan kertas minyak, kemudian gunting dan staples, potong menjadi 3 bagian lalu lipat seperti ini. Kemudian staples bagian sini. Kemudian staples. Siapkan tomat dan sawi putih yang sudah dicuci, lalu potonglah seperti ini. Lalu potonglah sawi putih sesuai yang diinginkan. Siapkan sosis, lalu potonglah menjadi 2 bagian. Selanjutnya kita goreng sosisnya. Hati-hati ya guys, panas. Setelah matang, angkat dan tiriskan sosisnya. Setelah itu pindah ke wadah. Pecahkan 2 butir telur. Tambahkan sedikit magic dan garam secukupnya. Kocok telur sampai merata. Goreng telur. Thank you.
ratakan telur. Jangan lupa dibolak-balik ya guys. Wow, delicious. Siapkan 2 lembar roti tawar lalu olesi dengan mentega. Lalu panggang 2 lembar roti. Jangan lupa dibolak-balik ya. Pertama, jangan lupa cuci tangan dulu ya. Lalu kita ambil satu slice roti yang sudah dibakar. Lalu ambil telur, kita taruh di atasnya. Setelah itu, kita ambil sawi putih dan tomat. Selanjutnya, kita ambil sosis yang sudah dibakar. Lalu tambahkan di atasnya sawi putih lagi dan beri mayones sesuai selera. Lalu saus yang terakhir. Beri satu slice roti tawar lagi. Toast sudah siap disajikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.